Informasi lainnya, pemirsa, akibat saling adu ilmu kesaktian, 6 orang di Buleleng, Bali harus bersimbah darah. Mereka langsung dilarikan warga ke RSUD Buleleng untuk mendapatkan perawatan intensif. Warga Buleleng, Bali digemparkan dengan peristiwa tragis yang terjadi di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Jumat malam. Menurut keterangan warga, 8 orang pelaku yang diduga dalam kondisi mabuk mendatangi rumah korban dengan membawa senjata tajam. Para pelaku yang dipimpin Kadek Arsana alias Toris menantang keluarga Putu Mas Merta untuk mengadu ilmu kesaktian atau leak. Akibatnya 4 orang dari pihak korban dan 2 orang dari pihak pelaku mengalami luka dan memar sehingga harus dilarikan ke RSUD Buleleng. Saat ini baik pelaku maupun korban telah saling lapor ke polisi. Sementara itu, aparat Polsek Banjar telah mengamankan barang bukti berupa golok, linggis, dan kayu yang ada di TKP. Ada 2 di ICU, Pak. 2 di ICU, 2 di rawat inap. Kemudian kondisi dari terduga terlapor saat ini melapor di Polsek kita, namun kondisinya kurang